Banyak cara untuk memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Seperti yang dilakukan warga RT 34 Kelurahan Api-Api yang mengadakan lomba khusus balita serta anak-anak usia sekolah dasar yang ada di kawasan RT ini. Seperti dijelaskan oleh Ibu Muslim selaku ketua panitia, ada pun jenis lomba yang digelar diantaranya lomba makan kerupuk, lomba tusuk balon, dan lomba kelereng. Ditambahkan Ibu Muslim, lomba-lomba tersebut dikategorikan sesuai umur peserta. Misalnya yang diikutin oleh anak-anak pada 3-4 itu kelas SD, tingkat SD. Dan jenis lombanya itu biasanya menyesuaikan. Kalau yang anak-anak itu biasanya yang usia balita, misalnya 1 tahun sampai 5 tahun biasanya tusuk balon aja. Ada Nabila. Menyesuaikan. Walau dana yang digunakan terbatas, para peserta lomba nampak bersemangat untuk menjadi pemenang agar bisa mendapatkan hadiah. Lomba ini sendiri berhadiah uang sebesar Rp30.000 untuk juara satu di tiap lomba. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.